di nah baru kalian aku sih nomor 7 baru lama nangin lah aku lah aku lah aku lah aku lah aku lah ya. Pertandingan futsal final antara SD Negeri 73 Sopeng dengan SD Negeri nomor 119 Magala. Selamat menyaksikan di channel Inspirasi Pendidikan. Jadi saya menginformasikan bahwa di sisi kanan saya adalah SD Negeri 119 Manggala dengan kostum orange hitam, dan di sisi kiri saya dengan kostum kuning ungu dari SD Negeri 73 Sopeng. Pertandingan yang sangat menegangkan. Ya, serangan dari 73 Sopeng berhasil dipatahkan. Nah, dari 119 menyerang, apakah terjadi gol? Berhasil digagalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada atlet takro SMP 3 dan SMP 16 bisa untuk menuju ke lapangan, dan penonton untuk pertandingan ini tidak diharapkan datang. Jadi pertandingan kali ini final takro SMP 3 dan SMP 16 tanpa penonton. Tidak ada penonton yang bisa dekat-dekat. Jadi sekali lagi pertandingan takro antara SMP 3 dan SMP 16 tidak dihadiri penonton kecuali ofisial. Kecuali ofisial dan guru-guru, tidak ada siswa yang dibolehkan datang. Jika ada yang melanggar, berarti berhadapan dengan saya. Demikian informasi ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Serangan dari SD 73 Sopeng, apakah berbuah gol? Ah, nomor 12 mengambil bola. Shoot! Ah, hampir saja terjadi gol. Tendangannya yang cukup keras dari nomor punggung 12 dari SD Negeri 73 Sopeng berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari SD Negeri 119 Magala. Ya. Serangan balik berhasil dipatahkan, dan kali ini gocekan yang luar biasa. Gol, saudara-saudara, nomor punggung 12 berhasil mencetak gol, berhasil merobek gawang dari SD Negeri 119 Magala. Satu kosong, skor sementara. Ya. Serangan dari 119 Magala berhasil dipatahkan lagi.
Oke. Wah, luar biasa. Skill individu dari pemain dengan nomor punggung 12. Terjadi benturan. Sepertinya kedua pemain mengalami cedera. Apakah cedera yang dialami oleh pemain andalan dari kubu SD 73 Sopeng? Serius? Dan ternyata tidak apa-apa. Ini adalah pemain andalan dari SD 73 Sopeng. Bali bisa melanjutkan pertandingan. Nah, serangan dari 119 Magala. Apakah berbuah gol? Nah, gagal lagi. Oke. 119 Magala. Kembali gagal. 119 Magala kembali mengambil kendali. Gagal lagi. Oke. Kembali nomor 12. Satsel 9 Magala mencoba. Gagal lagi. Saya menginformasikan bahwa pelatih dari SD Negeri 73 Sopeng adalah Bapak Naling SPD. Beliau adalah atlet futsal sekaligus atlet sepak bola Kabupaten Sinjai yang sudah berprestasi di tingkat-tingkat provinsi. Serangan dari SD 119 Magala gagal lagi. Kembali mencoba menyerang. Apakah gol? Berhasil digagalkan lagi. SMP 40 Surungambaji melawan SMP 18. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 119 Magala. Tak seru antara SMP 3 Sinjai berhadapan dengan SMP 16. Akan berlangsung lagi pertandingan tak seru semifinal berikutnya SMP 40 melawan SMP 18. Jadi diharapkan kedua tim untuk bersiap agar pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan mengefisienkan waktu. Hampir saja terjadi gol. Hampir saja terjadi gol. Kembali serangan dari 119 Magala. Apakah gol? Wah, ternyata SD 119 Magala berhasil menyamakan kedudukan. Skor sementara 1-1. Pertandingan yang sangat menghibur, sangat sengit di partai final ini antara SD 119 Magala dengan kostum kuning orange hitam dengan melawan SD 73 Sopeng dengan kostum orange ungu. Gagal lagi tendangan penjuru dari satu dengan tiga Sopeng. Ya, serangan balik. Berhasil digagalkan. Serangan dari 119 Magala. Gagal lagi. Kedua tim saling menyerang.
dan saling memperlihatkan skill individu. Nah, nomor 12 kembali mengambil bola. Apakah terjadi gol? Serangan balik. Gagal lagi serangan dari SD 119 Magala. Dan half time. Kita nantikan set kedua dari pertandingan partai final ini. Pertandingan babak kedua partai final futsal tingkat SD. Saat ini di sebelah kanan saya SD 73 Sopeng, dan di sebelah kiri saya dengan kostum orange hitam dari SD Negeri 119 Magala. Selamat menyaksikan di channel Inspirasi Pendidikan. Tendangan keras dari nomor punggung 6 73 Sopeng belum berhasil mengarah ke gawang. Dibuang saja oleh nomor punggung 6. Belum mengarah ke gawang 73 Sopeng. Skor sementara masih 1-1. Gocekannya luar biasa. Sayang sekali tidak mengarah ke gawang 119 Magala, sehingga belum berhasil menambah kedudukan. Skor sementara masih 1-1. Kembali 73 Sopeng melakukan serangan. Set. Hampir saja, untung saja penjaga gawang dari 119 malah berhasil menyelamatkan gawangnya. Tendangan penjuru dari 73 Sopeng belum berhasil. Percobaan lagi dari nomor punggung 12. Terjadi kesalahan nomor punggung 7. Kapsel 9 Magala, tendangan yang tidak tepat. 73 Sopeng menyerang. Nomor punggung 12. Baik. Gol. Nomor punggung 2 berhasil merobek jala dari gawang 119 Magala. Mohon maaf, dari nomor punggung 12. Cukup cekatan dari penjaga gawang 73 Sopeng. Terjadi kesalahan dari penjaga gawang 119 Magala. Serangan kembali nomor punggung 12. Sayang sekali terjadi pelanggaran. Apakah ini akan berbuah gol? Kita lihat apakah penalti. Ternyata bukan penalti. Pelanggaran terjadi di luar area penalti. Apakah nomor punggung 12 berhasil mencetak gol yang ketiga kalinya? Kita lihat saja. Shoot dilakukan. Gol! Gol yang sangat manis dari nomor punggung 12 telah berhasil mencetak gol yang ketiga kalinya. Luar biasa skill individu yang ditunjukkan oleh pemain dengan nomor punggung 12. Sejauh ini sudah mencetak gol pada pertandingan partai final ini 3 gol. Dengan postur yang cukup mungil, namun skillnya di atas rata-rata.
sungguh sangat luar biasa. SD Negeri 73 Sopin di bawah asuhan atau coach Bapak Naling SPD berhasil mengantarkan kemenangan sementara dengan skor 3-0 dan berhasil dicetak oleh nomor punggung 12. Akankah 119 Magala berhasil mencetak gol? Gagal lagi serangan dari 119 Magala. Kembali 119 Magala yang melakukan tendangan. Gagal lagi. Kembali. Ya, 73 Sopin mengambil kendali. Sayang sekali umpan yang cukup deras tak mampu ditepis. Kembali 119 Magala. 73 Sopin melakukan serangan. Sayang sekali umpan yang tidak akurat dan menghasilkan tendangan penjuru. Hampir saja. Akankah nomor 12 bisa mencetak gol yang keempat? Terjadi kesalahan. Hampir saja. Handsball. Kembali SD 73 Sopeng akan melakukan serangan. Gol lagi. Hampir saja. Oke, kembali 73 Sopeng mendominasi pertandingan. Hampir saja. Calon-calon pemain masa depan nomor punggung 12 dari 73 Sopeng jika mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan maka akan menjadi kebanggaan Sinjai Barat. 73 73 lagi. Sayang sekali. Nah, kembali 73 mengambil atau mendominasi pertandingan. Akankah terjadi gol? Sayang sekali. Serangannya berhasil dipatahkan. Oke, kembali nomor punggung 12. Tendangan keras, tidak mengarah ke gawang. Ya, peluang dari nomor punggung 12 cukup banyak yang sudah menghasilkan 3 gol. Kembali nomor punggung 12. Kembali diambil. Sepertinya 119 Magala akan mencoba menyerang. Gagal lagi tendangan yang tidak akurat dan tidak mengarah ke gawang. Dengan skor 3-0 semakin menambah kepercayaan diri dari SD 73 Sopeng. Waktu yang tersisa. Akan peluang emas. Terjadi pelanggaran di daerah sensitif. Apakah terjadi tendangan penalti? Ternyata bukan. Ini adalah
Peluang emas dari SD 119 Magala akan berhasil dimanfaatkan dan menghasilkan gol. Berhasil membobol gawang dari SD 73 Sopeng. Skor sementara 3-1. 2-3-2. Ya. 1-2. 3-3-2. Ya. Mohon maaf. Skor 3-2. Gagal lagi. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2. Pertandingan berhasil dimenangkan oleh SD 73 Sopeng dengan kostum ungu orange. Skor akhir 3-2. Dengan perjuangan yang telah dilakukan kedua tim, berhasil mengantarkan mereka untuk menjadi juara 1 dan juara 2. Terima kasih telah mengikuti channel Inspirasi Pendidikan. Nantikan pertandingan-pertandingan dan perlombaan dalam semarak hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Dan ini dia coach dari SD 73 Sopeng berhasil mengantarkan timnya menjadi juara 1. Selamat Pak Naling. Siap. Luar biasa. Insya Allah, insya Allah Pak.